Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Oke, ini sudah pemberlakuan PPKM ya. Jadi Babe juga gowes nggak jauh-jauh seperti biasa. Jadi diawali dari Gerbang Puri, nanti sampai terus ke belakang. Seperti apa sih ya? Oke, ini pagi-pagi nih ya. Ya. Nah, ini galapkan ikan seperti biasa diawali dari sini. Tuh. Terus lanjut ke sebelah kanan nih. Ini selokan ikan. Nah, Babe akan coba terus ya sampai ke belakang full. Selama ini kan belum pernah. Ini sebelah kanan nih selokan ikan yang paling ramenya. Ini Masjid Assalam Puri Pamulang. Jadi selokan ini teman-teman ya, udah ada diisi ikan ya, terus sampai paling belakang ya, sambil lewat lah. Terus ini kan selokan terus nih. Ini juga udah ada Alfamart di sini. Nah, ini selokan ikannya sampai sini nih. Nih, selok. Dah, habis. Jadi Babe kenapa ngambil jalan sebelah kanan? Yang sebelah kiri itu belum jadi. Ya, sekedar untuk mencari keringat aja ya teman-teman. Jadi biar enggak di dalam rumah terus. Nanti Babe muternya di sutet pertama aja, karena habis dari sutet pertama itu kan Villa Pamulang Mas tahap 2 dan sudah pernah Babe dokumentasikan ya. Dan ini yang Masjid Nurul Ikhwan udah pernah. Oh, ini sutet pertama, nanti Babe muter. Nah, di sini nih ada YPI Modern nih. Darussalam. Sekolahan ya.
Nah, ini sutet pertama ya teman-teman. Ini bunderannya, nanti Babe akan muter aja. Cukup sampai di sini aja, nanti balik lagi. Ya, seperti itulah Puri Pamulang ya, dari awal. Dan ini sampai mentok di Villa Pamulang Mas Tahap 2. Nah, Babe muter aja ke sini. Ini yang dulu Babe pernah cerita ya, ada Pak Tua yang rajin ya nanam sayuran di sini, di bawah sutet ini. Aduh, udah banyak sayuran yang ditanam. Nah, Babe muter aja di sini, dan di sini mataharinya bagus, terbuka, nanti Babe akan berjemur. Muter lagi. Nah, ini kan juga ada teman tuh muter-muter. Oke teman-teman, Babe akan muter dulu ya di sini, terus kalian berjemur nih, mataharinya pas banget. Nah, ini barusan dari sana ya Babe tuh, Puri Pamulang. Oke, demikian dari Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.